Halo lagi, sekali kita akan coba untuk melanjutkan lagi Naruto Ultimate Ninja Storm yang pertama di Android guys ya. Kita akan coba untuk mencari susunya gede ya, Tsunade. Ya memang kan dia tuh punya susu gede guys, maksudnya susu SGM ya. Susu SGM yang sangat besar sekali, harganya mahal itu ya. Oke, udah ngerekam belum? Wah ini lagi guys ya. Ini kalau kayak gini, setauku ini bakalan nge-freeze ya atau nge-lag. Kita akan keluarkan aja dulu guys ya. Kadang-kadang tuh kayak gini guys ya, gak jelas emang game ini kadang-kadang gak jelas, tiba-tiba nge-lag, nge-freeze, terus keluar sendiri gitu ya. Loh kayak ini guys ya, baru dikasih tahu tiba-tiba keluar sendiri gitu ya, kocak sih emang. Oke, di sini kita bertemu Tsunade ya. Di sini ya, ini seingatku Tsunade, terus kita bisa rasakan sih setelah ketemu Tsunade seingatku ya. Oke, aku sudah misi-misi juga btw. Lihat ini, mission XP ku 232 guys ya. Kita akan coba selesaikan ini kalau bisa sih. Ya kita harus mencari Tsunade di sini. Karena apa? Karena di sini, oh kita lawan Itachi ya sebelum itu ya. Lawan Itachi ya, benar sih guys ya. Ini ketemu sama Akatsuki guys. Ini lawan Akatsuki guys, Itachi ini. Kakashi lawan Itachi ya. Tapi sebelum setelah ini kita mencari Tsunade karena Tsunade itu pengen dijadikan Hokage. Karena apa? Karena dia tuh anaknya Hokage pertama ya. Jadi di sini mereka itu menjalin salah satu dinasti politik. Wah, ketemu sama dong. Sama si kampret juga sih, siapa namanya? Lupa ya. Kisame ya, Kisame ya. Yang hiu ini guys ya. Oh, kita menggunakan substitute, kita harus mengalahkan dia pakai ultimate jutsu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Ya, bisa, semoga bisa, guys. Tapi ini kalau di animenya si Kakashi meninggoy dan teman-temannya di sini. Apalagi si ini si cewek ini enggak meninggoy sih, maksudnya kalah ya. Si cewek ini enggak guna sama sekali ya. Si guru cewek ini guys ya. Karena Itachi kan dia menggunakan jurus anjir, jurus apa namanya ini, apa aku lupa loh sampean jurusnya guys, jurus ilusi ya, spoketingnya ilusi. Nah si cewek ini ya, cewek ini dia gunakan jurus ilusi juga, gak guna tuh lihat ini. Coba serang aku please, subtitle. Nah oke, okay. Terus kali dia pakai ultimate jutsu guys, ayolah. Nice. Gila kita dapat Itachi kah setelah ini guys. Nah ini si Sarut, siapa namanya aku lupa nih. Sarutobi ya, siapa namanya aku lupa sih guys. Udah lupa sih Naruto ya, nama-nama Naruto apalagi. Wow, dia kenapa tuh? Kok dia pusing ya? Coba kita Chidori bisa gak? Chidori, gak kena. Chidori lagi. Oh, Chidori. Aduh, kena Chidori. Iya, cakra aku habis guys itu. Oke, kita isi cakra lagi nih. Chidori hancur, gak kena dong. Eh, kena temennya ya? Kena temennya doang guys. Serang, nah Chidori nih. Oke, kita gunakan ultimate bisa gak? Kita kalahkan dulu dia dulu ya. Agak sedikit kalah. Nah, kita lagi kita gunakan ultimate-nya. Wah, dia punya jutsu itu ya. Oke, wah, dia bisa ngilang-ngilang guys. Lihat itu. Wuh, dia kayak gagak kah? Kalau di animenya dia pakai gagak. Oh, dia bisa ngilang-ngilang loh tuh. Wuh, gila Itachi. Nah, sebentar. Mau gunakan jurus ini. Oh, nggak kena dong. Oke, okay. Hilang, nggak kena. Ayo hilang please. Yus. Nah, baru kena ya. Ini pakai Rakiri ya namanya. Ini apa sih namanya? Aku lupa sih Rakiri. Aku lupa guys ini. Jurusnya Kakashi ini. Ini apa ya, lupa sih. Ini ternyata jurusnya tuh dikembangin dirinya sendiri. Kocak. Bukan jurus keluarga ya guys, tapi jurusnya Kakashi beneran guys ini. Dia menggunakan jurusnya ini. Dia mengembangkan maksudnya. Ya pak, kita dapat Itachi di sini nih. Oh, kalau dapat Itachi gila guys. Hey, psycho aja. Dapat Itachi enggak di sini guys? Enggak dong. Enggak dapat. Aduh. Oke, enggak apalah. It's okay. Kita misi lagi, guys. Oh, ini kita pakai Gai di sini, guys. Kita lawan Kisame ya. Gai lawan Kisame, guys. Oke, kita harus mengalahkan dia pakai ultimate jutsu ya. Gampang sih. Let's go. Oh, ini lawan Kisame sekarang. Kisame ini pedangnya ngeri. Oke. Oh, bentar. Ini apa nih jurusnya? Oh, bentar.
With enemy attack dia planting your chakra. Lulululul. Apa itu maksudnya, guys? Kita pakai ninjutsu juga bisa. Oh. Anjir, apa itu? Ikai. Serang please. Oh. Eh. Taruh 4 kali di sini beliau. Anjir, anjir. Duh. 4 kali pas dia turu, guys. Kita harus nyerang dia 4 kali pas dia turu, guys. Dia enggak turu-turu sih. Oke. Okay. Lebih long. 1. Masih 1, guys. Dia ngapain tuh? Berubah jadi air dong. Serang bis, Bang. Oke. Okay. Wah, gila nih, dong. Susah, guys. Mulai susah ya game ini. Der. Siap, please. Aduh, minggir, woi. Itachi. Ya ampun, Itachi, kambing, kambing. Oke, okay, please tolong. Wah, bisa nggak ya? Bisa nggak, guys? Satu. Wah, kemana satu doang loh? Dua, maksudnya. Tari, 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 tari. Gagal. Respin nggak apa-apa sih. Yang penting kita menang aja sih, guys. Ini yang penting menang aja lah sebenarnya. Ini nggak penting duitnya ya. Ini soalnya kita kalau nggak nyelesain misi itu, kita nggak dapat duit aja sih. Duitnya lebih kecil gitu ya, intinya sih. Tapi juga nggak peduli juga sih aku sama duit, guys ya. Karena game ini juga nggak terlalu menarik sih menurutku. Nggak usah 100%, nggak apa-apa. Oke, okay. Satu. Dua. Ah. Ayolah, Bang. Serang, Bang. Oke. Okay. Oh, kayak gitu ya. Wah, tapi dia cepet. Cepet pulihnya gitu loh. Ayolah, Bang. Serang, Bang. Aduh. Nah. Pulihnya cepat juga ya. Oke. Okay. Oh, kita bisa nyerang pakai shuriken enggak? Saya bakal pakai shuriken di itu enggak sih? Duh. Serang, please. Oke, okay, untungnya dia enggak combo kita ya. Dua. Ya ampun. Tiga. Empat. Lah. Ya Allah. Oke. Okay. Serang. Oh. Gak dihitung, guys, ternyata. Kalau pakai shuriken gak dihitung ya. Ya Allah. Please, selalu lagi, please. Satu lagi. Nah, empat. Oke, kita jurus. Wus. Wah, dicekel dong. Diapain tuh? Wah, dia dia push up dong. Anjir. Oh, cak. Dia push up satu sekali, guys. Kayak One Punch Man. Terus kemudian dia berubah jadi enggak ini. Ditendang dong. Gila si guy. Ini keterlaluan sih ini. Keterlaluan guys ini. Kekuatannya guys ya. Ikai kocak sih. Dia ini kekuatannya tuh melebihi melebihi ninja-ninja. Soalnya dia enggak pakai cakra gitu. Ya sebenarnya pakai juga sih. Tapi cakranya buat taijutsu gitu loh. Buat wah serangan-serangan biasa gitu ya. Oh, dapat guys sekarang ya. Nice. Oh, kita lawan Jiraiya lagi ya. Oke, gampang sini. Naruto lawan Jiraiya, guys. Easy. Kenapa harus lawan Jiraiya? Mungkin ini pas latihannya Naruto ya, biar bisa dapat Rasengan ini beliau. Oke. Okay. Dia, guys. Oh. Terus 50% ya cakranya. Oke. Okay. Sento Kaisi. Kita pakai substitute 4 kali ya. Sini kamu, serang aku. Oke, okay, satu. Ayo, Bang. Dua. Oke, okay, tiga. Empat ya. Udah empat ternyata. Astaga, ngapain Naruto? Serang. Nah. Wah, dia bisa... Wah, dia bisa dua kali dong, Jiraiya. Gila sih. Bisa menghilang dua kali, guys. Oke. Okay. Duh, menghilang lagi beliau. Oke. Okay. Jurus combo lagi, guys. Oh my god. Pakai us. Oke. Okay. Oke, guys. Jadi di sini jangan sampai mati. Eh, jangan sampai apa? Cakra kita habis ya. Wah, dia menghindar juga loh. Gila sih. Astaga. Us, menghindar lagi beliau. Ambil cakra dulu. Ambil cakra habis. Oke, okay, kita lagi kita jadi. Astaga. Nah, ini kayak gini gampang sih. Wah, kena nice.
Dak dung. Oh. Oke. Ah. Oh. Kita jangan pakai Andres, jangan pakai ultimate jutsu ya, nanti cakra kita habis ya. Ini kita pakai link jutsu biasa aja di sini. Daripada nanti habis. Astaga. Bisa kok, tenang aja guys. Nah, kita ambil cakra dulu. Kita pakai ninjutsu. Lah dia pakai, aduh, dia pakaian ninjutsu kata guys. Oke, si Jiraiya ya. Hati nih guys. Wah, mampu lah ya. Nice. Oh, kita lawan Itachi. Sasuke lawan Itachi. Lawan Itachi nih. Ini kakaknya sendiri guys ya. Sasuke lawan kakaknya nih. Itachi bro. Oh lihat nih. Sasuke and Itachi melawan kakaknya sendiri guys. Oke, kambang sini. Mereka ultimate jutsu ya. Tapi bukan di sini lokasinya. Sengetku Kakashi lawan Itachi itu di kodok ya. Di badannya kodok. Wah, sama Naruto dong. Kocak. Naruto please. Push. Oke. Anjir. Sasuke-nya pakai baju ini. Baju Chunin kah? Oke. Itidori. Oh. Yang ngeluarin jurus. Jurusnya Uchiha. Was. Wah, gila nih, guys. Itachi-nya gila sih. Enggak kena. Os. Oke, Naruto please tolong. Oke, kita cakra dulu. Rasengan. Lah, Chidori-nya kemana kamu? Wos, gila dia bisa menghindar gitu ya. Anjir, masih kena dong. Naruto. Anjir, aku Naruto coba. Oke. Iya, iyalah bang. Tolong Naruto. Chidori gak kena, kocak. Mati dia. Duh, kalau mati gak bisa kena ya. Tolong. Oke. Maksudnya kalau realistis sih dia bisa kena loh. Pas dia turu gitu ya. Pas dia turu kayak gini kena sih harusnya. Gak Chidori nih. Anjim. Tolong Naruto. Date Bayo. Anjir, Kisame. Anjir. Kita ini guys, kita pakai jutsu kita guys. Ah, please tolong kakak. Kakak jangan seperti itu kakak. Kau mau. Oke. Bentar kakak. Tolong kakak. Oke. Lah. Anjir, masih kena dong. Naruto. Date Bayo gigimu. Oh, masih kurang kah? Ayolah. Nggak kena. Wah, kalah guys. Salah. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita menang di sini. Kita gunakan ultimate jutsu. Nggak penting. Soalnya kalau ini nambah duit aja sih. Nggak penting juga segitu. Oh. Udah punya ada ya. Apa namanya itu? Tanda Orochimaru. Kayaknya menang. Oke, gampang sih guys. Kita nggak dapat itu ya. Harus, dapat Uchiha Itachi. Harus 60 detik ya, karena ngalahin Uchiha Itachi guys. 60 detik itu berapa menit? 1 menit ya. Oke, tadi di sini kami sepanjang guys ini ya. Jiraiya lawan Kisame sekarang. Kita pakai Jiraiya guys. Kita pakai ultimate jutsu ya. Oke. Oh ini dia. Ini ketemu ya. Sengat Jiraiya sama Kisame. Sama yang ngeri sih. Lihat ini guys. Sento Kaisi. Let's go. Jutsunya Jiraiya apa ya? Rasengan gak? Oh. Apa ini guys? Ah. Harus nunggu gitu ya. Naruto tolong. Naruto gak guna lihat. Ngapain coba? Tolong Naruto tolong. Sumpah gak guna banget Naruto. Ya Allah, Itachi-nya ngeri nih. Ayo Naruto please tolong. Makan dia please. Gak guna kamu Naruto ya. Sumpah lo. Oke guys,
Tolong. Ah, apa ini Itachi yang muncul-muncul, guys? Apa sih ini? Oh. Oh, keluarin kata gitu ya. Wah, ada Itachi lagi si kocak. Tolong, Naruto. Anjir. Oke, kita tunggu dulu. Apa ya sampai... Wah, ngapain itu jurusnya, guys? Kayak orang wayang gitu ya, udahlah ya. Kayak wayang gitu modelnya jurusnya, guys. Pernah nggak lihat wayangnya? Wayang Jawa. Bukan wayang Sunda ya. Oke. Ayo, please. Ah, ada Itachi dong. Tolong. Oke, kita pakai jurus ya. Ayo lah, bang. Bisa jurus lah. Loh. Oke, jurusnya nggak... Oh, pakai itu ya. Pakai rambutnya dong. Oke. Enak dong. Gila, dong. Wow. Apa itu? Yang ngeluarin... wow, Rasengan muncul, guys. Api dan angin. Mantap gak sih? Pintar juga sih ini, guys. Nah, bener sih ini. Bener, guys. Ini kayak hukum kimia dasar sih ini. Api sama angin. Angin sama listrik. Api sama listrik maksudnya. Api sama listrik. Angin sama api. Keren sih. Wah, ini kita jalan-jalan lagi nih, guys. Oke, jalan-jalan lagi ya, sih ya. It's okay, jalan-jalan bersama Naruto, lalala. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu menarik juga sih, gitu. Kita harus, apa ya, ya kita harus ke atas itu. Apa coba? Oh, kita latihan Rasengan ini di sini ya. Kita latihan Rasengan ini. Dan apa hubungannya kita ke atas itu? Ya, hubungan ya sebenarnya. Apa, it's okay. Kita lihat di sini apakah lebih susah sih mungkin ya. Lebih susah sih, yakin dong. Oke, kiri, kanan, kiri, kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri, kanan. Aduh, nggak ada lagi, guys, ini. Terus ke kanan sini. Ah, ini yang paling kok benci, sumpah, ini, guys. Ah, lagi. Retry. No, jangan cancel. Ini yang paling kok benci, misi yang paling kok benci kayak gini, guys, ya. Selin, gitu loh. Dan nggak menarik, gitu. Maka kalian merasa menarik misi kayak gini sih. Misinya diulang-ulang terus gitu. Diulang-ulang tapi agak susah sih. Meskipun agak susah tapi aku bosan gitu ya. Kan bosan gak kayak gini, guys. Terlalu repetitif gitu ya. Misinya itu. Makanya ini harganya juga murah sih ya. Kalau dibandingin Naruto Ultimate yang lain sih, ini murah banget sih, guys. Cuman 100.000 dong. Yang lain harganya berapa? Ah, ya Allah. Terus kemana dong ini? Kayak gini aku kesel banget coba ini, guys. Kesel banget coba. Kesel. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon. Kadang-kadang touch screen-nya juga enggak anu ya. Responsible. Responsive. Kok responsible. Oke, ayo please. Ya Naruto, kamu bisa please. Oke, Naruto, kamu pasti bisa menuju ke atas dunia ini. Naruto, ya, please tolong. Oke. Oke, lihat ini, guys. Oke, doing loh. Enggak apalah. Nanti aja di sini. Oke, lihat ini. Kanan, lihat. Ah. Kenapa enggak cepet gitu loh gacanya, guys? Tolonglah. Kanan. Aduh. Kenapa enggak bisa dipakai itu gacanya ya? Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Dah. Meskipun banyak gagalnya tapi kita bisa menang di sini. Oke. Dapat semua kah di sini? Oh, Tsunade akhirnya muncul, guys. Naruto lawan Tsunade dong. Tsunade muncul nih.
Kita lihat di sini senadanya seperti apa, guys ya. Sebenarnya sama aja sih. Ya bentuknya gitu aja sih. Karena dia punya wallet nih. Dia punya jurus biar dia tuh tidak tua ya. Sebenarnya dia tuh tua sih ini Tsunade ini. Umurnya udah 40 tahun ke atas. Ya 40 sih ya. 40-50 gitu ya. Gila nih, sh. Ini nenek tua sih beliau ini, sh. Oke, tapi dia masih muda kan. Dia punya jurus awet muda ya. Dan anunya besar ya. Tekadnya itu besar sekali guys ya beliau ini. Sangat memiliki tekad yang sangat hebat di dalam dunia medis. Wah, lihat tuh. Wah, gila nih. Ini serangan fisiknya tuh ngeri banget, guys ya. Beliau memiliki serangan fisik yang sangat ngeri sekali. Oh. Push. Wah, udah kena dong. Terus. Wah. Wah, gila sih. Naruto mantap jiwa sih. IG gak kena dong bang. Wah dia hilang guys. Anjir Date Bayo. Wah dan ngeluarin itu lagi guys. Ini jiranya juga gak keguna sih. Gak kena. Ya ampun gak kena lagi guys. Ayolah bang. Kena nice. Wah dia hilang. Oke kita curus aja lah di sini Tsunade. Sini kamu Tsunade. Jurusnya gede, let's go. Jurus nih guys, lihat ini guys. Dasar nenek tua ya. Gila nih. Dia nenek-nenek tapi dia tekadnya besar guys ya. Hati-hati nih. Jangan menghina nenek-nenek ya. Nice, menyinggoy. Oh, nice, gampang sih guys. Di sini apalagi nih? Apakah kita bisa ya? Sebenarnya yang terakhir belum bisa sih kayaknya. Soalnya kita butuh 279 ya. 247 ini yang terakhir sih kayaknya. Ini terakhir nih. Kita akan main ini guys ya. Apakah kita bisa main misi slide ini setelah ini? Kalau belum bisa kita selesaikan aja video ini guys ya. Kita di sini latihan lagi cakra ya. Kita harus ngapain di sini? Apakah kita harus ngapain ini? Kita naik lagi ya. Apa gunanya ini guys? Sumpah ini ngapain coba Naruto ini guys? Nggak guna loh bang ya. Terus ngapain lagi nih guys? Oke. Ngapain lagi kesini gitu loh Naruto? What are you doing man? What are you doing? Oke okay. I am missing. Are you doing? Oke okay. I am missing. Hey. Astaga. Kita tuh ini. Sini gunanya apa? Rasengan ini latihan Rasengan di sini ngapain gitu loh. What are you doing, man? Ah, okay, nice. Hati ini, guys. Astaga. Oke. Okay. Ayolah, Bang. Toss screen-nya itu loh, sumpah. Ya Allah. Toss screen HP-ku toss screen. Susah nih guys, HP-ku guys. Tidak responsif sama sekali nih. Tolong please responsif please. Ke 200 meter lagi nih. 100. Nah, selesai gampang. Kenapa ini gunanya Rasengan kayak gini guys? Makanya dia bisa Rasengan gitu ya. Oke, kita dapat Rasengan kan sih. Apakah kita dapat Rasengan? Nggak dapet dong. Nggak dapet guys, bohong banget sih ini. Ini apakah kita bisa misi lagi nih? Kayaknya nggak bisa deh. Kita butuh 247 ya. Oke guys ya, teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di next episode lagi ya. Aku akan coba untuk mencari misi-misi yang lainnya. Thank you very much and goodbye. Kita stop dulu, bye-bye.